Kami perlu kepada para pengunjung wisatawan yang sedang melakukan aktivitas berenang, jangan terlalu jauh ke tengah. Mengingat di depan anda terdapat arus yang kuat yang sewaktu-waktu membahayakan keselamatan jiwa. Dan kami mohon kepada para pengunjung wisatawan, kami ucapkan terima kasih yang telah membantu keselamatan. Oke, selamat siang ya, selamat berjumpa kembali di Info Jurnalis Pangandaran. Hari ini menyampaikan untuk situasi wisatawan di kawasan Pantai Barat Pangandaran, tepatnya di depan Mako Balawista nih ya. Jadi untuk liburan pas tepat tanggal 25 ya, hari Natal, untuk situasi wisatawan karena cuaca panas, jadi mereka sedang pada berteduh nih. Dan barusan untuk jalan juga dari kawasan Pantai Timur ya, jalan Pantai Timur Pangandaran sampai ke Pantai Barat cukup banyak juga ya, padat merayap. Tadi tepat pukul 11.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini banyak wisatawan ya yang sedang santai berteduh di bawah pohon waru ini ya. Sobat, nanti kita melihat untuk kondisi jalur ya, jalur jalan di kawasan Pantai Barat nih. Nah, ya, Bi, sehari ini berapa banyak Bi untuk pesanan semodel kelapa muda, Bi? Ada 30 lah. 30 ya, baru 30 hari ini ya. Tapi untuk hari kemarin gimana? Oke ya. Oke sobat, jadi kalau ke pantai sangat cocok nih kalau mau santai sambil minum es kelapa muda nih di depan Mako Balawista. Ini saya akui sendiri ya, kelapa muda ini manis terus ya. Enggak pernah saya beli di sini enggak manis-manis. Jadi benar-benar super gitu. Oh. Jadi biar segar, biar nggak hidrasi ya. Nah, ini karena panas, situasi panas, jadi mungkin wisatawan masih banyak yang berteduh ya. Juga biar santai, main di air ini bisa apa? Sewa ini bugi ya. Ini bugi, banyak banget bugi ya buat anak-anak. Karena ini emang zona berenang di sini ya, daerah-daerah sini. Jadi wisatawan kalau mau ke Pangandaran, kalau mau berenang di area sini ya, di zona berenang ya. Nih. Dari depan Mako Balawista, Info Jurnalis Pangandaran menyampaikan kepada sobat-sobat yang menonton video ini. Terima kasih, selamat berlibur di Pantai Pangandaran. Oke sobat, selamat sore ya. Saya menyampaikan informasi nih dari Pantai Barat Pangandaran, tepatnya depan Taman Pangandaran Sunset di pos Polair Pangandaran ya. Untuk situasi saat ini wisatawan menjelang sunset. Cukup banyak nih yang menggunakan ATP ya, gitu. Nah, itu yang sebelah sana juga masih banyak yang beraktivitas berenang. Oke sobat, nah ini saya sampaikan untuk situasi terkini ya. Sore hari ini situasi di Pantai Barat Pangandaran, kalau dulu namanya Ujung Tol, di Ujung Tol ya, tepatnya di depan Taman Pangandaran Sunset. Para wisatawan begitu asik sedang bermain di pantai dengan menggunakan sepeda motor ya. Tapi ya tetap harus waspada ya bagi wisatawan ya. Nah, ini bagus nih, ini dua orang pakai helm ya. Tetap walaupun di pantai untuk lebih keselamatan ya menggunakan helm. Oke sobat. Sebelah sana juga banyak ya.
Nah ini wisatawan nih sedang menikmati suasana menjelang sunset ya. Harus berhati-hati ya. Tolong jangan kebut-kebutan di area pantai karena banyak wisatawan yang lain, takut terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Tetap harus saling menjaga keselamatan saat sedang berwisata ke pantai Pangandaran. Oke ya, demikian informasi hari ini Senin 25 Desember 2023. Info jurnalis Pangandaran. Sebenarnya nih ya info ya, ini daerah-daerah sini tuh dilarang sama sekali ya untuk berenang nih ya, untuk area sini khususnya depan Taman Pangandaran Sunset ya, pokoknya yang ada bendera merah gitu kan, itu jangan lah, jangan untuk berenang lah. Kalau bisa berenang di zona berenang di sana ya, di pos 1 atau di depan itu apa, hotel pantai, hotel laut biru ya, hotel laut biru situ sampai ke Mako Balawista ya, itu sangat aman banget untuk wisatawan yang berenang. Kemanan untuk situasi liburan Natal gimana nih Nan? Ya, berdasarkan pantauan kami sejak tadi pagi di hari libur Natal tanggal 25 Desember tahun 2023 ini, memang terdapat kenaikan jumlah wisatawan atau pengunjung di Pantai Barat sejak tadi pagi sampai dengan sore hari. Ya, untuk hari ini nggak ada ya apa kejadian yang menonjol Dan? Alhamdulillah hari ini tidak ada kejadian yang menonjol. Para pengunjung mengikuti petunjuk ataupun arahan dari petugas yang ada di sepanjang pantai ini. Oke, mungkin ada himbauan Dan bagi pengunjung yang akan ke Pantai Pangandaran Dan untuk ke aktivitas di pantainya Dan. Ya, kepada para wisatawan yang akan bermain di Pantai Pangandaran, tentu kami himbau untuk selalu mematuhi rambu-rambu, mengikuti petunjuk petugas jaga pantai yang ada di sepanjang Pantai Barat ini, sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita bersama. Oke, siap. Terima kasih, Komandan. Siap. Hari ini Anda melakukan aktivitas berenang tinggal 17 menit ke depan. Ini Pak Kasat Polair ya, Polres Pangandaran sedang mengimbau para wisatawan yang beraktivitas berenang ya, sedang melakukan aktivitas
berenang ataupun yang akan. Batas waktu kegiatan Anda berenang tinggal 5 menit ke depan. Batas waktu kegiatan berenang di Pantai Pangandaran dimulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 aktivitas berenang tinggal 5 menit ke depan. Kenapa Pak tadi Pak? Karena nggak tahu starternya mana. Oh starternya ini Pak ya. Oke siap. Sampai pukul 17. Dari pukul 6 pagi sampai pukul 17. Sekarang di jam kami telah menunjukkan pukul 17 atau jam 5 sore. Jadi kepada para wisatawan yang masih melakukan aktivitas berenang untuk segera ke pinggir dan menghentikan aktivitas berenangnya. Anda bisa melanjutkan aktivitas renang Anda kembali besok pagi kembali. Sekali lagi kami beritahukan kepada wisatawan sekaligus menghimbau kepada wisatawan yang masih melakukan aktivitas berenang untuk menghentikan aktivitas berenangnya dikarenakan batas waktu kegiatan Anda.